Besok kan hari Minggu. Gimana kalau besok kita jalan-jalan? Kita kan udah lama banget nggak keluar. Wah, benar juga ya, Nak. Kita udah lama banget nggak jalan-jalan. Mama juga pengen keluar rumah sih. Gimana, Pak? Besok Papa bisa nggak? Aduh, maaf banget ya. Besok Papa ada lembur, jadi Papa nggak bisa ikut. Yah, kok Papa kerja terus sih? Papa kan kerja buat kamu sama buat Mama juga, Nak. Udah sih, nggak apa-apa. Besok kamu sama Mama dulu jalan-jalannya. Nanti Mama beliin mainan. Yeay, asik. Beli mainan. Yeay, Sisi suka. Diajak beli mainan aja langsung seneng. Dasar Sisi. Mama, ayo Ma, cepetan. Sisi udah gak sabar nih mau jalan-jalan. Iya Nak, sabar. Gimana kalau hari ini kita makan di kafe terus pulangnya beli mainan di Yumat? Wih, oke Ma, oke. Sisi mau kok makan di kafe. Ya udah, kalau gitu ayo kita berangkat. Mama udah selesai nih. Mama, kafenya tutup. Jadi gimana nih? Iya ya, kok tutup sih? Gimana kalau kita cari tempat lain aja, Nak? Ya udah deh, Ma, kalau kayak gitu. Wah, Sisi, lihat tuh, ada mall di sana. Gimana kalau kita ke sana aja? Iya, Ma, Sisi juga udah lama nggak main ke mall. Selamat sore Ibu, selamat datang di mall kami. Mbak, ini mallnya emang sepi banget gini ya, Mbak? Iya nih Bu, semenjak pandemi mall ini tutup lama, tapi sekarang sudah mulai buka lagi. Oh, pantesan masih sepi. Mama, ayo Ma, kita masuk ke mallnya, Sisi udah gak sabar. Baru masuk ke dalam, mall ini kok rasanya berdebu dan pengap banget ya? Atau gara-gara baru buka ini? Mama, ayo mah, kita naik ke atas, Sisi mau lihat mainan. Iya Sisi, kamu sabar dulu ya. Sepi banget ya, kayaknya cuma ada kita berdua aja. Iya juga ya, sebentar, Mama tanya petugas di sini dulu ya tempat mainannya. Kalau sudah dapat, kita langsung pulang.
Bapaknya kok pucat banget ya mukanya? Permisi Mbak, maaf sebelumnya, saya mau tanya, konter mainan ada di mana ya Mbak? Dari sini kalian belok kiri, lalu kalian lurus di lorong itu, konter mainannya ada di dekat eskalator. Ya ampun Mbak, di lorong itu kok gelap banget sih, emangnya nggak pakai lampu ya? Saya jadi takut lewat sana. Sisi, gimana kalau kita beli mainannya di Yumart aja? Sekarang kita pulang dulu ya nak. Yah, tapi kan kata mama mau ngajak Sisi jalan-jalan sama beliin mainan di mall, kok sekarang malah pulang? Ya ampun nak, kamu itu nggak ngerti apa-apa, lebih baik sekarang kita pulang aja. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Loh, Mama sama Sisi belum pulang dari jalan-jalan. Tapi ini kan udah malam banget. Jadi ini mall angker yang dibilang sama teman-temanku yang semenjak pandemi sudah kosong dan tidak diurus, jadinya terbengkalai. Serem juga di sini, mending lari aja deh. Sisi, kamu di mana, Nak? Tadi aku lihat Sisi jalan ke arah situ. Sisi! Sisi, kamu di mana? Sisi, kamu di mana? Mama sama Sisi kemana sih? Nggak angkat telepon, bikin khawatir. Itu dia jalan keluarnya. Buka, tolong! Buka!
pintunya kenapa gak bisa dibuka? Sisi, semoga kamu baik-baik aja. Mama, tolongin Sisi, Ma. Mama.